Halo, selamat malam. Berjumpa lagi dengan Yanto Service Channel. Kali ini kebetulan ada pasien polytron 24 in, tipenya PLD 24D550. Kerusakannya hidupnya lama. Kemudian pertama dinyalain itu ada suara, nggak ada gambar. Kita tunggu aja beberapa menit. Nah, tuh udah mulai gambar hilang. Terus kemudian ada suara, nggak ada gambar. Penyakitnya agak unik. Oke. Kita amati dulu. Kita ukur tegangan. Dua gelasnya keluarnya berapa? Gelasnya normal. Dua gelas sini. Ada yang 12 turun jadi full. Oke, kita amati. Nah, dari sini 12 normal. Yang ini normal. Diamati ternyata ada LQM. LQM-nya ada yang kondisinya melembung, tidak diganti. Coba kita ganti dulu LQM yang ini, 3 LQM ini ganti dulu.
Untuk TV Polytron rata-rata kebanyakan kerusakan pada LCD, khususnya yang 24. Elko berukuran 470 25 volt. Ini kebetulan ada Elko 680 25. 680 enggak kelihatan. 680 25 volt. Coba kita pasang. Aku udah diganti. Ini yang retak-retak di solder dulu. Sambungnya dulu. Kita coba dulu hidupkan bagaimana hasilnya.
kelihatannya. Ya. Sekarang udah hidup. Oke, setelah TV ditutup, casingnya coba ditutupkan. Ya. Lambat hidupnya. Ya, ini hasilnya benar. Kita tunggu apakah berhasil. TV ini mula-mula kerusakannya yaitu ada gambar, nggak ada suara. Dalam beberapa menit, 1-2 menit, gambar menghilang, kemudian suaranya yang muncul. Sekarang setelah diganti 2 algo tadi pada PSU-nya ini 470 25 volt, dihidupin langsung hidup. Oke, begitu saja tutorial dari Yanto Service, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video-video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.